Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Milunis. Video kali ini aku berbagi tutorial cara membuat cempal atau pot holder bentuk kupu-kupu kayak gini. Nah, selain berguna sekali untuk masak, dari segi estetik juga perlu loh, biar tampilan dapur kita lebih menarik. Oke, simak terus videonya ya. Oke, untuk bahan yang aku gunakan di sini aku menggunakan kain perca kaos warna putih dan kain katun Jepang, kemudian busa lembaran, bisban satin, dan renda. Nah, langkah pertama aku bikin dulu polanya dengan tinggi 11 cm dan lebar 9 cm. Dan untuk sayapnya bagian atas aku mengikuti pola yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Tinggal kita samain aja. Oke, ini udah aku potong kainnya mengikuti pola yang aku buat tadi. Kemudian kita susun untuk kemudian kita jahit. Nah, seperti ini penyusunannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jahit keliling. Dan untuk bagian tengahnya, aku isi garis-garis seperti ini, membentuk pola kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita ke bagian atasnya atau bagian pegangannya. Satukan kain dan busanya, kemudian aku pentulin dulu supaya kainnya nggak geser. Nah, kemudian kita jahit keliling. Nah, kalau sudah selesai dijahit seperti ini, sebenarnya bisa langsung kita jahit aja kayak gini. Tapi sebelumnya aku mau aplikasikan renda dan bisban satin untuk bagian pinggiran pegangannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, langsung kita satukan bagian atas dengan bagian bawahnya, lalu kita jahit keliling. Oh ya, aku mau tanya nih ke kalian, kalian lebih suka aku bikin tutorial dengan narasi aja atau aku bersuara ngomong kayak gini? Kalian lebih suka yang mana sih? Komen ya di bawah. Nah, untuk pinggirannya aku mau pasangin bisban satin lagi. Tapi sebelum itu aku rapihin dulu dengan gunting. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, ayo sekarang subscribe, nyalain tombol notifikasinya juga. Karena setiap minggunya insya Allah akan selalu ada video-video yang berguna dan bermanfaat untuk kalian. Dan ya, cempalnya udah selesai, udah jadi seperti ini. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen di bawah. Juga jangan lupa share video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.